Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Timnas TV. Seperti biasa, Timnas TV akan terus menyajikan informasi yang menarik mengenai sepak bola Indonesia untuk kamu. Salah satu punggawa muda Timnas Indonesia, Arhan Pratama, mencuri perhatian banyak orang saat berlaga di ajang Menpora Cup. Pada ajang ini, klub Arhan Pratama, yakni PSIS Semarang, memang mengandalkan para pemain mudanya untuk tampil mewah di ajang tersebut. Meskipun begitu, para pemain muda PSIS tampil cukup menjanjikan. Salah satu dari pemain PSIS yang menonjol adalah Arhan Pratama. Tampil sebagai bek sayap, Arhan mampu tampil dengan cukup baik. Tak hanya itu, di laga melawan Arema FC semalam, Arhan sempat membuat gol cantik lewat tendangan bebas di sudut sempit. Gol yang dibuat oleh Arhan pun sama persis dengan apa yang dibuat oleh seniornya Rizky Pora. Saat itu, Rizky Pora yang bermain untuk Barito Putra juga mencetak gol lewat tendangan bebas dari sudut sempit. Semarang mampu mengamankan kembali area pertahanannya. Rizky Pora melancap jebret. Gerakan FYP sekarang tendangan FYP yang akan dan gol yang dibuat oleh Arhan pun hampir sama persis dengan apa yang dibuat oleh Rizky Pora. Oh, Pratama Arhan. Nah, itu dia pemirsa. Sabila. Pratama Arhan adalah rising star di PSIS Semarang dan Timnas Indonesia. Bukan tak mungkin, jika terus menanjak saat usia masih belia, Pratama Arhan bisa menjadi pemain besar di masa depan layaknya bintang sepak bola dunia. Sementara itu, gol yang dibuat oleh Arhan langsung menuai pujian dari pelatih PSIS Semarang, Dragan Tujakonovic. Bahkan, juru taktik asal Eropa tersebut percaya, Arhan punya masa depan yang cerah jika terus konsisten. Gol Arhan sangat luar biasa. Dan Arhan adalah salah satu talenta besar kami, selalu mensupportnya. Kata Dragan Tujakonovic dalam sesi jumpa pers virtual usai laga. Nah, gimana? Menarik kan? Makanya terus pantengin Timnas TV supaya kalian tak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.